Jabal Uhud yang kita ramai-ramai kita dah pernah pergi ya, menziarahi Uhud. Satu gunung yang Nabi kata dia sayang pada kami, kami pun sayang pada dia. Masya Allah. Gunung Uhud tu sayang pada Nabi. Nabi pun sayang pada dia. Macam mana kita, apakah kita sayang pada Nabi tadi? Macam tu. Dan kerana sayangnya Uhud kepada Nabi SAW, Nabi kata, Uhud akan ada semula di dalam syurga nanti. Gunung Uhud ni akan muncul semula. Allah jadikan daripada banyak-banyak gunung ni, antara gunung yang ada di atas dunia ni, ada semula di dalam jannah nanti adalah gunung Uhud. Sebab tu kalau tengok gunung Uhud tu, Masya Allah, kita tengok gunung yang akan masuk dalam syurga. Kalau kita nak tanya apa alasan dia, saya nak katakan tadilah. Kerana kecintaan dia kepada Nabi SAW. Kecintaan kita pada Nabi, keimanan kecintaan pada Nabi ini di antara perkara penting. Asbab yang sangat penting untuk ya menjadikan kita bersama dengan Nabi kita SAW di dalam jannah nanti. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa cinta padaku, dia akan bersama denganku di dalam syurga. Nabi kata, man, ya anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cinta.